Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kelas muzik free? Ada ke sekarang? Masuk toilet pun kena bayar tau. Ha, jangan risau. PPJ ada buat kelas muzik free untuk komuniti Putrajaya. Alright, khas untuk Putrajaya je tau, warga Putrajaya. Okay, kita cerita sikit tentang kelas muzik ni. Mengikut pengalaman saya, kelas muzik ni pembelajaran dia ada dua. Satu, pembelajaran secara individu. Satu lagi, secara berkumpulan. Okey, kalau yang individu ni, dia punya bayaran tu selalunya lebih mahal dari yang berkumpulan. Lepas tu, rate bayaran pun berbeza-beza mengikut grade individu tersebut. Kalau secara individu ni, dia akan fokus ajar seorang sahaja dalam satu kelas. Nama pun individu kan? Kalau kumpulan, beramai-ramailah. Skill ramai itu macam mana? Dua orang ke atas pun dah ramai dah. Kelas muzik percuma yang disediakan oleh PPJ setakat ni ada tiga, iaitu kelas gitar, kelas gamelan dan drum circle. Banyak kan? Dan semua tu diajar oleh tenaga pengajar yang profesional. So, bukan cincai-cincai je tau. Okey, kelas yang disediakan ni semua berkonsepkan kumpulan. Tetapi dalam pada pembelajaran secara berkumpulan tu, ada juga difokuskan kepada individu yang kurang mahir. Jadi dalam kelas, tak ada siapa yang akan ketinggalan. Nama pun belajar berkumpulan. Kenalah maju secara berkumpulan kan? Baru betul. Bila sebenarnya kelas-kelas ni diadakan? Okey, kelas gamelan diadakan pada hari Rabu, 8.30 malam bertempat di Bilik Kesenian PPJ. Kelas gitar pula diadakan pada hari Sabtu bertempat di Pusat Kejiranan Persin 16. Akhir sekali, drum circle diadakan pada hari Ahad, minggu terakhir pada setiap bulan. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Alright? Sekejap. Sebelum tu, ni saya nak belanja sikit video aktiviti di sepanjang kelas penganjuran PPJ ni. Alright, bye. Jumpa lagi. Oh, yeah.